Bolehkah Ustaz terangkan tentang ya qada lihat Nabi secara sedar? Budak dah. Tang-tang boleh tanya, biarlah. Dia kata ya qada ni benda. Ya qada ini masuk pada masalah berjumpa Nabi. Okey? Dengar baik-baik. Berjumpa Nabi ada tiga cara. Satu, berjumpa ketika hidup. Okey, selesai masalah. Nabi sudah wafat. Okey, selesai. Ada dua lagi jumpa Nabi. Satu, jumpa di dalam mimpi. Nabi wafat dah. Kita mimpi jumpa Nabi. Yang kedua, tak mimpi jumpa juga Nabi. Dalam jaga. Faham tak lagi? Faham? Nah, yang pertama tadi jumpa Nabi dalam mimpi. Hak ni ijma' ulama berlaku. Okey? Ijma', tak ada khilaf. Yang kedua ni Nabi sudah wafat, sekarang ni 2023 contoh, kita jumpa Nabi dalam jaga, tak tidur. Hak ni khilaf ulama. Makna tidak ijma'. Sebahagian ulama mengatakan tidak berlaku, sebahagian ulama mengatakan boleh berlaku. Faham? Jadi ada khilaf. Tidak masuk dalam bab akidah. Siapa yang cenderung pada perkataan yang mengatakan tak berlaku, tak ada masalah. Siapa yang ikut pandangan mengatakan boleh berlaku, tak ada masalah. Kerana dua-dua ni ulama' besar, ahli sunnah wal jamaah. Jelas tak ni? Jadi tak ayah balah. Okey? Kerana tidak mustahil pada pandangan yang kedua, boleh berlaku. Jika Allah kehendak. Nah, dan imam-imam yang mengatakan boleh ini, bukan kelah ustaz kapung. Bukanlah ustaz TikTok. Imam-imam musyahid. Faham? Ha, jadi boleh berlaku dan ada khilaf padanya. Nah.